balik lagi di channel YouTube Cas Audio. Yo. Nah, kali ini kita sudah ditemani satu produk Asuka ini. Nah, kemarin kita juga baru menayangkan beberapa Android, ada merek Intersys, ada merek Asuka, dan sekarang kembali lagi ternyata ke Asuka. Jadi kerjaan kita hari ini adalah mau pasang head unit Asuka yang masih jadi pilihan utama, terutama orang yang kepingin masang floating. Tujuannya biar layarnya bisa di angle kanan kiri, depan belakang, bahkan bisa naik turun juga. Nah, head unit Asuka ini adalah head unit yang kategorinya beda daripada yang lainnya karena bisa di-jazz. Ukurannya juga cukup gede, yaitu 10,1 inci. Nah, di pengerjaan kali ini yang lebih menarik lagi, itu bukan soal Android-nya aja, tetapi kita mau pasang mobil yang tidak umum, yaitu Chevrolet Trailblazer. Nah, kenapa nggak umum? Karena biasanya mobil-mobil Amerika atau Eropa itu belum tentu bisa diganti head unit-nya. Nah, kali ini orangnya benar-benar kepengin bisa Android katanya. Setelah dipelajari, ternyata nanti ada fitur-fitur yang bakalan tidak berfungsi. Nah, seperti apa fitur yang bakalan tidak berfungsi? Yuk, kita mau lihat ke mobilnya aja. Ini dia. Saya taruh sini dulu. Ini adalah mobilnya yang sedang dikerjakan oleh tim. Yang mau dipasang itu bukan hanya Android Asuka, tapi banyak banget nih. Kita langsung kasih tahu dulu ya. Pertama adalah Android Asuka, dan berikutnya di sini ada lagi prosesornya pakai Phenom 4.6 MK3. Juga ada headrest monitor. Layarnya gede banget bro, 12 inch. Kita mau pasang 2 unit ya. Ini dia satu lagi, masih ada di dalam. Nah, kita lihat dulu nih produknya. Dan berikutnya ini adalah TV digital dari Asuka, HR600. Bentuk kardusnya seperti ini ya. Ini adalah TV tuner digital yang saat ini lagi naik daun lagi, karena pemerintah juga menyarankan untuk berpindah ke digital. Nah, untuk Jakarta saat ini bisa 46 ya kalau nggak salah siaran yang bisa ditangkep, walaupun ada beberapa yang double seperti TVRI 1, 2, 3. Nah, ada Trans 7, Trans TV, ada Trans HD kayak gitu ya. Jadi banyak banget. Nah, berikutnya juga ada kamera nih. Ini kamera kita harus ganti juga karena setelah ganti unit ternyata kamera bawaan tidak bisa difungsikan. Oke, ini barang-barang yang lagi dipasang banyak juga ya. Tapi kita mau lebih fokus ke head unit. Nah, kita mau bahas nih. Kenapa sebetulnya nggak bisa diganti, kok kita mau ganti juga? Ayo kita lihat dulu. Oke, ini adalah mobil yang sedang kita kerjakan, yaitu Chevrolet Trailblazer. Mobilnya gede ya. Nah, ini yang saya mau kasih tahu bahwa sebetulnya head unit ini ada beberapa tombol AC yang muncul di bagian layar head unit bawaan. Nah, tetapi orangnya kepengin bisa nonton Android. Lalu setelah kita pelajari, nanti ada beberapa fitur bunyi yang hilang. Seperti bunyi waktu masuk kunci. Ini ada bunyi tin, tin. Nah, itu bisa hilang tuh. Terus berikutnya, waktu kita send ada bunyi tuk, tuk, tuk. Bunyi speakernya nggak ada. Jadi nanti melihatnya adalah lampunya aja. Nah, kita itu tentunya ngikutin permintaan karena kepengen nonton Android. Dan layarnya itu bisa di-jazz. Bisa atas bawah, kanan kiri, dan bisa depan belakang. Nah, itu yang diinginkan. Jadi pas banget pilihannya adalah Asuka DL2000. Nah, kita zoom dulu coba ke bagian head unit. Ini kita lagi rubah tanpa mengganti frame, tetapi sedikit banyak kita rubah bagian dalam ya, Don? Coba bagian dalam jelasin tadi kira-kira seperti apa pemasangannya. Coba kita bongkar. Waktu kita dibongkar, di dalamnya mentok gitu ya intinya ya? Jadi harus ada beberapa yang harus dikikis ya. Oke, ada yang dikikis bagian dalamnya ya. Jadi tujuannya adalah head unitnya ngeplak seperti ini. Dan tentunya sebelum kita lakukan bongkar seperti ini, kita pelajari dulu nih. Kita lihat dulu prosesnya tadi seperti apa. Coba buka bagian depannya. Oke, ini batoknya aja ya. Aslinya seperti ini, kita mau cobain. Ini tombol AC sebelah sini nanti mau di... cabut. Nah, setelah kita bongkar, ini adalah tahap selanjutnya. Kita lagi cobain dulu dengan kondisi ruang dalam. Kita lagi tes AC-nya nih, apakah bisa berfungsi atau tidak. Yang pasti ini AC-nya pindah ke sini aja ya. Nah, indikator AC dalam, AC luarnya tetap ada di sini. Dan ini tombol-tombol temperatur tetap berfungsi. Setelah itu yang kedua kita lihat fitur bagian speedometer seperti sen harus tetap berfungsi ya, seperti ini benar.
Oke, setelah semuanya dipastikan bisa berjalan, nanti tinggal kita susun beberapa bagian dalam. Ini cuma ada soket AC ini aja ya. Oke, lanjut. Tadi adalah video pada saat kita belum eksekusi. Nah, ternyata ada frame original dengan lubang yang pas-pasan ini kurang lebar sedikit. Jadi nanti kemungkinan akan dikikis, tapi kalau memang bisa tanpa dikikis, artinya ini aslinya tetap utuh seperti ini. Jadinya dikikis nggak tadi ya? Nggak ya? Nah, ternyata tim kita sudah berupaya untuk tidak merubah frame bawaan. Yang dikikis adalah bagian badan dalam yang tadi dimasukin ke dalam. Nah, ini nanti tetap AC-nya ngelihatnya dari tombol ini ya. Jadi naik angin 1, angin 2, angin 3 masih ada nanti LCD-nya. Dan untuk temperatur masih bisa dilihat di bagian LCD kecil. Jadi misalkan 18, 19, 20 adanya tetap di sini. Serta jas arah angin masih bisa manual ya. Nah, bedanya yang di dalam head unit bawaan adalah menunjukkan indikatornya. Tetapi manualnya tetap bisa difungsikan kembali. Oke, karena pemasangannya masih berlaku. Oke, ini proses selanjutnya adalah pemasangan kisi-kisi AC ya. Pasangkan kembali seperti ini. Dan kita lihat dulu. Nah, ini head unit yang baru saja dipasang bagian belakang. Jadi ini adalah bodi daripada head unit Asuka ya. Dipastikan kenteng ya, Don. Coba digoyang-goyang. Oke, kenteng banget malahan ya. Langkah terakhir adalah pemasangan layarnya. Nah, ini ada kabel fleksibel yang akan dikoneksikan berarti ya. Dan sekarang pemasangan layarnya. Ini kita lihat dulu. Nah, ini ada pin kabel pita di sini. Dicolok sampai masuk, dipastikan. Dan nanti ada knob-nya ya. Wah, itu dia tuh. Pasangannya sudah terselesaikan ya, dengan Asuka layar yang sangat besar 10,1 in ini jadi ditonton lebih mudah. Nah, kita bisa tes dulu posisinya ya, karena head unit ini memang bisa di angle ke kanan begini ya, atau lebih ke kiri tuh, atau lebih nunduk, nah, atau juga lebih ke atas. Serta di bagian layarnya bisa naik turun nih, kita bisa turunin seperti ini. Terus kalau mau lebih tinggi kita naikin aja. Nah, bahkan sampai habis ke atas. Nah, di bagian bawah ini ada tombol volume juga ya. Kita bisa kecilin. Nah, selain dari tombol ini, kita bisa fungsikan yang di tombol utama. Normalnya segini ya. Lebih saya kutak-atik ke sini atau ke sini. Nah, ini tengah-tengah. Oke, kita mau kasih lihat beberapa tampilan yang ada di dalam nih. Layarnya memang enak ya, disentuhnya tuh gampang gitu loh. Nah, untuk suara nanti kita mau tes yang pasti head unit ini. Walaupun sedikit pengerjaannya sulit, Trailblazer ini masih bisa dipasang dengan baik dan dijamin aman.
Nah, minusnya di bagian mobil ini, tampilan yang tadinya digital AC-nya ada di layar, sekarang hanya mengandalkan bagian bawah nih. Jadi kita bisa gedein, kita bisa lihat nih, nambah ya, ini dikurangin, serta temperaturnya di bagian sini juga. Jadi yang layar ini sudah tidak bisa komunikasi tampilannya. Tapi tetap fungsi daripada pengaturan AC, angin luar, angin dalam masih berfungsi, AC on atau AC off juga tetap jalan. Nah, yang terakhir yang kurang di bagian speedometer, waktu sen ya, waktu kita sen hanya mengandalkan lampu aja nih. Lampu sen kanan tetap ada, terus sen kiri. Ya, kita kembali lagi sen kanan dan tombol hazard misalkan. Nah, kita bisa lihat juga warna hijau. Nah, ini artinya tetap berfungsi dengan baik, hanya bunyinya yang tadinya ada suara tek 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 kanan kiri jadi hilang. Nah, ini aja. Untuk pemasangan seperti ini, kalau kalian pengguna mobil Trailblazer memang mau nggak mau mengandalkan Android biar ditonton lebih asik, harus kalah di bagian beep-nya ya. Tapi sebetulnya alat begini bisa aja ditambahkan, tapi harus beli dulu alatnya lalu dipasangkan nih, sepertinya masih bisa. Oke, kita lebih ngebahas secara pemasangan untuk head unit, walaupun tadi yang dipasang itu ada prosesornya tanpa menggunakan subwoofer, tanpa ganti speaker juga, dan juga pemasangan TV tuner digital. Nah, untuk selanjutnya ini di zoom sebentar nih, walaupun nggak dinyalain, kita udah pasang ada dua ya, kanan dan kiri. Oke, jadi itu sekedar infonya aja. Sekarang karena sudah di setting juga, kita coba dengerin sebentar lagu aja nih, kita langsung. Upayakan mid bass itu agar menjadi keluar bass yang maksimal. Nah, ini kalau seandainya ditambahkan peredam di bagian pintu dalam serta door trim, pasti akan lebih enak lagi bassnya. Tadi waktu di setel rada kenceng, getaran pintunya terasa sampai der gitu, makanya saya turunkan volumenya. Nah, kita coba track yang lebih ngebeat ya, langsung ke track 25 ya, kita cobain. Ini tanpa sub ya, kita dengerin bareng. Nah, panggungnya juga hidup ya, asik. Bassnya tidak terlalu gede memang, tapi masih enak, masih cukup ya. Tambahin volume. Asik juga ya, tanpa sub bisa begini. Jadi project kali ini benar-benar pemiliknya bilang, saya mau naikin suaranya juga dong selain ganti head unit, butuh apa? Nah, akhirnya kita sarankan prosesor yang wattnya sudah lumayan besar. Nah, kali ini kita gunakan Phenom ya, yang memang channel 56 wattnya sudah 100 watt lebih. Jadi untuk mid bass depan, 1-2-nya buat full rank depan dan 3-4 untuk belakang, 5-6 untuk mid bass depan. Jadi dibalik ya, ditukar yang wattnya gede untuk bagian depan. Oke, ini sekedar tes aja. Semoga infonya buat kalian bermanfaat, khususnya buat yang punya mobil Trailblazer bisa pasang Android, tapi harus rela dirubah bagian frame dalam. Jadi frame luar ini nggak dirubah, dudukan dalamnya kita ada yang dibuang, dipapas. Nah, untuk suara tadi, lampu sen aja yang jadi nggak ada bunyinya. Sama waktu baru masuk kunci, biasanya ada bunyi ya.
tun. Nah, ini jadi hilang. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel Cas Audio, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe dan juga tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Ini amazing banget nih. Asik ya nih. Kita bisa putar-putar.